Nggak ada pernah datang baru, baru pakai dari dia datang ke tempat saya. Emang nggak pernah ada. Ya. Jadi, so, ketemu memang yang dicari, ya cari saya pun, atau pasti cari istri saya ya, karena kan adik. Kalau bisa dibilang, ya Bang Hedar ini dekat juga dengan istri saya, dengan Mirda. Ya, jadi kalau dulu ada apa-apa, ceritanya ya, kasih ya, kamu kasih rezeki ya, ada rezeki nih kita kasih dibagi lah. Hanya bingung aja gitu. Aja, kalau dalam tadi apa pertanyaannya rokok. 3 bungkus. Ya, kalau perlu ya kita kirim 10 bungkus. Iya. Tapi Bang Kak, gue bantuin nanya ya yang lo tanya. Sepengenalan Abang sebagai ipar dan Kakak sebagai adik, seperti apa sih Bang Haidar ini orangnya? Kamu deh sebagai adik kan saya takut salah jawab. Yo, saya juga takut salah jawab dong kalau gitu. Kalau adik kandung kan lebih paham ya, lebih paham. Nggak gimana gimana sih, artinya memang apa ya, sebenarnya dia tuh cuma pengen dimengerti kalau aku bilang gitu. Dari terlepas dari kejadian, terlepas dari masalah yang ada ya sebelum-sebelumnya pun, itu karena memang kan sering curhat gitu, maksudnya sering cerita dia gitu, apa yang dia rasain dalam hati dia. Saya memang tahu lah, satu pukulan hebat juga buat dia ya, itu ada salah satu anaknya itu. Jadi mungkin namanya seorang bapak pasti ada rasa kecewa yang mendalam sih, anaknya pergi gitu kan. Tapi kalau bilang bingung juga ya, nggak bisa ini juga ya, maksudnya saya juga jadi bingung kalau misalnya karena udah lama juga kita nggak ketemu gitu kan, kita nggak ketemu udah lama. Iya, terus masyarakat sendiri kan bisa menilai seperti apa gitu. Kalau dia ke saya dan saya ke dia sih baik-baik aja, nggak pernah ada masalah. Dan kemarin itu juga saya sempat kaget dia datang ke rumah gitu, dan apapun yang terjadi sebagai adik saya pasti terbuka lah untuk dia, untuk menyambut kedatangannya kan dia, karena saya tahu gitu. Dan saya nggak pernah tuh nggak respect sama dia apapun yang terjadi kan ya, saya hormat sebagaimana adik hormat sama kakak. Tapi mungkin nggak sih kedatangan dia kemarin ke rumah itu karena sebenarnya itu tuh pengen cerita gitu. Bisa jadi ya, mungkin. Jadi begini, yang bisa saya tambahkan, kedatangan itu pun baru, artinya bukan baru, walaupun sudah lama, ini sudah kedatangan yang kedua, ya. Jadi sudah 2 kali datang. Ya, dan alhamdulillah, ya Neng Wirda selalu memberikan rezekinya. Ya. Jadi memang setiap datang itu selalu lain berdua. Kalau sudah nangis berdua itu, saya langsung tinggalkan, ya. Saya nggak mau kecampur dengan keluarga inti sana ya. Jadi seperti itu, ya. Saya pun juga menyayangkan hal itu sampai terjadi. Mas tahu saya, ya kalau masih dia bisa, ya. Apalagi kalau si Bang Hedar yang gak ada duit di Jakarta, pasti kan ke Mirna. Pasti Neng Mirna tuh gak akan masuk ke TK selalu. Dia pulang alhamdulillah gak pernah dengan kosong ya. Jadi selebihnya silahkan deh. Selebihnya? Selebihnya ditanya aja. Lebih tepatnya sih sebenarnya ditanyakan saja kepada pihak yang di
dasarnya yang memang tahu ya gitu kan, memang kan Bang Haidar itu tinggalnya di sana gitu. Kita ketemu baru kemarin aja gitu. Beberapa hari yang lalu aja memang. Tapi sudah dua kali datang, kedua kalinya dia datang gitu. Pertama dia datang udah saya kemarin itu yang dua hari yang lalu lagi saya buat keadaan saya lagi nggak sehat gitu, lagi kurang enak badan, jadi memang nggak terlalu lama tetap ditemui. Iya, tetap saya temui di mana pun, artinya karena saya sebagai adik juga tahu lah gimana cara menghormati kakak ya kak. Jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng, like.